ditemani Adelia Wilhelmina, Pasha Ungu menyempatkan diri datang dan mengucapkan selamat kepada mantan istrinya, Oki Agustina, yang Jumat kemarin menggelar resepsi pernikahan di sebuah gedung mewah di bilangan Yasmin Center, Bogor, Jawa Barat. Tidak lama setelah menulis buku tamu, Pasha bergegas menuju pelaminan menyelami orang tua, para mempelai, dan tentunya pasangan yang sedang berbahagia, Oki Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo. Dan yang pasti juga selain tadi yang sudah tersebutnya, juga pasti kita lihat saudara-saudara dan juga pemerintah diri. Oki dan Pasha ketika berada dalam situasi tersebut, yang pasti tak mudah untuk bersikap biasa bagi Oki dan Pasha. Ketika keduanya dulu sempat hidup bersama, kini harus menyaksikan mantan pasangan mereka berdampingan dengan orang lain. Senang, apa namanya, bisa di sini. Memang kita gak waktu ini, memang kita juga acaranya luar biasa ya. Pacar sesuai dengan doa kita semua, cocok ya. Yang saya tahu apa namanya, Gunawan orang baik ya. Saya sudah beberapa kali ketemu dan ngobrol sama dia, dan itu yang buat saya apa namanya salut dan bangga gitu. Artinya Gunawan sebagai pengganti figur ayah ya buat anak-anak saya, dia baik sekali dan apa namanya saya support terus. Saya Pasha dan Adel ucapin selamat berbahagia buat Gunawan dan Oki. Semoga bahagia selamanya. Oke, assalamualaikum.